Bo. Hai, balik lagi sama Frista di Precious Project. Kali ini masih di review-review mobil. Di sebelah saya sudah ada SUV terbaru dari Nissan. Ada yang bisa nebak? Mobil apa yang ada di sebelah saya? Ya, ini adalah Nissan Magnite. Nissan Magnite ini ada yang ingat nggak, familiar banget nggak sih ini grillnya? Nah, kalau ada yang familiar memang benar ya. Jadi si Nissan ini dia adopsi atau dia basisnya memang untuk Datsun sebetulnya. Jadi dia masih pakai grill yang khas banget sama Datsun. Cuman di sini dia udah ada logo Nissan dengan logo terbaru ya. Jadi si font Nissannya ini dia lebih slim, lebih sporty kelihatannya. Kerennya lagi, ini lampu depannya dia yang menyipit, dia sudah proyektor. Lalu ada DLR di sini yang terlihat seperti satu garis nyambung dari si lampunya. Ini bikin kesannya dia sporty banget. Lalu ada fog lampnya di sini juga, fog lampnya lucu ya, kecil tapi dia nyorotnya terang. Kemudian dari bagian samping, coba kita lihat ke samping. Dari bagian samping, ini kelihatan si tampilan bodi sampingnya dia seksi banget. Seksi itu kenapa? Aku suka banget gitu ngelihat bagian sampingnya, list bodi dari sampingnya. Kemudian, nah si spakbor ini yang bikin dia kelihatan berotot. Nampilin banget dia kesan SUV-nya. Terus yang bikin cantik ada tulisan Magnite di sini yang bikin apa ya? Identitasnya lebih keluar. Untuk di spion udah ada lampu sein di bagian spion. Kemudian ini ada kamera. Mau tahu ini kamera apa? Ikutin terus video kita sampai selesai, nanti saya jelaskan di dalam. Kemudian si SUV ini dia ground clearance-nya cukup tinggi. Nah, si ground clearance untuk SUV ini dia cukup tinggi, yaitu 186 mm. Jadi ini cukup aman untuk jalanan di Indonesia yang banyak ditemukan jalannya masih rusak dan berlubang ya. Ini aman lah. Kemudian di bagian ban, nah dia bannya pakai ring 16. Dia udah 2-tone untuk taleknya. Dan ini bannya dia pakai MRF ya, buatan India. Karena si mobil ini memang diproduksi di India. Gitu guys. Di bagian atap dia ada roof railnya. Nah, si roof rail ini bikin dia kelihatan lebih gagah gitu. Tampilan bagian atasnya kelihatan lebih gagah. Terus di bagian kaca ini ada list chrome. Kemudian handle pintunya juga sudah chrome dan dia keyless entry. Tinggal pencet aja bagian tombol di sini untuk buka. Lalu dia pencet untuk kunci. Terus di sini tabung bensinnya ada di sebelah kanan. Di sini juga ada list hitam ya, ada black list black di sini yang bikin tampilannya kelihatan lebih ciamik dia. Oke, overall dari sisi kiri yang cantik ini kita pindah ke belakang. Coba kita pengen tahu lampu belakangnya kayak apa, tampilan belakangnya seperti apa si SUV ini. Untuk di bagian belakang, di sini bagian belakangnya kelihatan dia modern banget ya. Cantik banget bagian belakangnya. Ini si lampunya walaupun masih halogen, tapi dia udah bentuk dari lampunya sendiri dia keren banget. Dan dia mengadaptasi dari Renault Triber ya. Terus di bagian atas ada antena, lalu ada mini spoiler. Dan ini si mini spoilernya juga dia berfungsi sebagai tambahan lampu rem di tengah. Di bagian kaca belakang sudah ada
rear defogernya, ada wiper bagian belakang, dan tulisan magnet yang gede ini dia benar-benar menunjukkan identitas dia sebagai mobil yang memang bisa diperhitungkan di jalanan. Di sini ada kamera nih. Nah, ini ada kamera 360 atau kamera 360. Nah, si kamera ini ada di beberapa titik di mobil ini. Di antaranya ada di satu di grill depan, lalu satu di bagian spion kiri dan kanan, satu lagi di sini di belakang. Lalu bagian bawah kita lihat si bumper bawahnya. Bumper bawahnya ini khas SUV banget ya, bikin dia kelihatan lebih garang di sini. Oke, kita lihat isi dalam bagasi. Cara bagasinya gampang ya. Cara buka bagasinya gampang. Tinggal pencet di. Nah. Tada. Bagasinya cukup luas, guys. Jadi ini bisa muat 2 koper ukuran sedang kayaknya, atau koper ukuran besar juga sebetulnya muat. Tapi dia dalam banget nih. Jadi dari sini dia ke bawahnya dalam banget, sekitar sejengkal aku lah ya di sini. So far overall nice lah. Terus ada lampu juga ya, guys. Sebelah kiri ada lampu untuk memudahkan kita nyari barang pada saat kondisi gelap. Bagasinya oke. Cukup nyaman, cukup luas, bisa muat banyak barang. Nah, kalian pengen tahu nggak sih gimana sih interiornya yang katanya si Nissan Magnite ini adalah banjir fitur-fitur baru? Kita lihat bagian dalam. Oke, kita sekarang udah ada di bagian dalam si Nissan Magnite ini ya. Nah, ini ya yang cukup bikin aku kaget, karena tadi begitu masuk aku lihat si joknya itu kelihatannya kayak kecil ya, tapi ternyata pas didudukin ini enak banget. Jadi posisi joknya nyaman dan dia cukup baik menumpu di bagian lutut, bikin gak pegel ya. Juga dia material joknya dia dari pabrik, walaupun kelihatannya bukan terbuat dari bahan yang kualitas nomor satu, tapi overall ini joknya enak banget. Di bagian setir ini ada banyak tombol-tombol yang memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap mobil ini. Di antaranya di sini ada tombol cruise control, di sini juga ada tombol yang ini di bagian kiri setir ini banyak tombol yang terintegrasi dengan head unit. Kemudian juga di sini di sebelah kiri sebelah kanan ini ada tombol untuk mengatur halaman kali ya, kalau aku ngomongnya halaman, karena kita bisa lihat di speedometernya. Jadi halaman pertama speedometer. Nah, kita dengan tombol di sini tuh bisa lihat halaman berikutnya. Nah, nanti kita bisa lihat. Terus sekarang setirnya kita lihat. Dia fasilitasnya cuman baru tilt aja, belum teleskopik. Nah, dia baru bisa up and down doang. Cukup disayangkan sih sebenarnya untuk mobil sekelas ini dia belum ada teleskopiknya, cukup disayangkan lah. Oke, terus overall begitu masuk ini bagian dalam ini udah kelihatan banget sophisticatednya, kelihatan banget modern banget ya. Dengan kita bisa lihat si jendela-jendela AC-nya, ini dia bentuknya heksagonal. Beda banget dari yang lain. Mungkin ada beberapa mobil yang punya tipe kayak gini. Ini keren banget sih kalau aku lihat. Aku suka banget sih ngeliat jendela-jendela AC-nya, jendela-jendela panel AC-nya. Ini ada 4 AC di bagian depan. Terus untuk pengontrolan AC-nya juga dia di sini sudah keren ya. Otomatis. Kita nyalain ya. Nah, ini pengontrolan AC-nya di sini, pengontrolan kipas, suhu, lalu dia AC-nya ada beberapa pengontrolan. Di sini ada defogger. Nah, ini AC untuk kaki, lalu untuk kaki dan badan, untuk badan saja, untuk kaki dan defogger, lalu untuk defogernya saja.
Jadi ada beberapa pilihan untuk semburan AC-nya, dia maunya kemana. Kemudian juga untuk bagian pintu, nah dari handle pintunya bahannya plastik tapi dia keras, hard plastik. Nuansanya hitam dan silver. Di sini ada bahan dari fabric material. Kompartemen koin, ada cup holder yang cukup besar, satu tapi dia cukup besar nih, cukup luas. Kemudian di bagian kanan di sini ada pengaturan buat headlamp. Ini yang keren ya, aku suka banget nih. Jadi si headlampnya tuh bisa diatur dari bagian sini, dia mau seberapa tunduk atau seberapa tengadah si headlampnya itu, tergantung kebutuhan situasi jalan. Dia bisa dikontrol lewat sini. Ini keren banget lah, aku suka. Kemudian dia ada cruise control. Cruise controlnya sebetulnya diaturnya di sini ya, di setir ya. Tapi untuk mengaktifkan cruise controlnya kita bisa pencet tombol di sebelah kanan. Jadi tombol di sebelah pengaturan buat headlampnya itu adalah tombol pengaturan manual cruise controlnya. Terus di bagian sini juga kita lihat ada head unit. Head unitnya dia sudah terintegrasi ya, jadi memudahkan banget. Dan fasilitas head unitnya ini udah bukan cukup lengkap, kalau aku bilang ini sangat lengkap, karena dia juga udah ada smartphone integration ya. Jadi dia bisa wireless ke iPhone atau ke Android untuk angkat tutup telepon atau untuk dengerin musik, itu bisa terintegrasi ke sini lewat smartphone integration yang ada di head unitnya ini gitu. Terus kemudian, oh ya, yang lucu juga, bukan lucu ya, yang something new gitu ya. Ini adalah si panel kunci mobil atau kunci pintunya, dia ada di sini. Loh guys, di sini ya. Nah, ini tuh ada 4. Ada 3 panel di tengah, kiri kanan kosong, ada 3. Ini adalah defogger, lalu ini hazard bagian tengah, lalu sebelah sini adalah kunci pintu. Nah, gitu guys. Oh ya, satu lagi. Di sini selain di bagian atas supir, selain ada sun visor, lampu. Lampunya ada 3. Nah, keren kan? Lalu dia juga di sini ada sensornya ya, sensor suhu. Jadi sensor suhu ini akan bekerja pada saat kita menyalakan AC otomatis. Di sini ada tuasnya ya, AC otomatis. Nah, ketika AC otomatis ini kita nyalakan, jadi otomatis si mobil ini akan menangkap suhu paling nyaman untuk berada di dalam kabin itu seperti apa, atau dengan kipas berapa atau suhu berapa. Ini dengan sensor ini semuanya bisa dengan secara otomatis dia kontrol. Gitu guys. Untuk matiinnya cukup diputar aja AC-nya lagi. Kemudian di bagian tengah ini ada selain kompartemen yang cukup luas di sini buat naro koin atau handphone. Di sini ada tombol start stop engine. Jadi ini agak lucu, bukan agak lucu ya. Cuman start stop engine-nya tuh ada di sini gitu, ada di bagian bawah tengah sini. Sebetulnya ini aku kurang, buat aku pribadi aku kurang setuju, karena menurut aku ini kurang safety aja dengan tombol start stop engine ada di sini. Terus ada kompartemen juga di sini buat naruh kunci karena dia keyless. Jadi kuncinya bisa kita taruh di sini. Juga ada Bluetooth dan satu colokan buat chargeran ya di sini. Apa tuh namanya? Colokan chargeran. Terus dia matic. Nah, si rem tangannya masih rem tangan otot, handbrake otot. Ada 2 buah cup holder juga di sini. Nah, terus ini ada armrest nih. Jadi aku pikir tadinya ini adalah satu konsol ya. Ya, jadi mungkin dia bisa dibuka untuk naruh barang. Ternyata dia nggak bisa. Untuk di bagian passenger sama juga, di bagian pintunya dia ada kompartemen buat koin, lalu ada cup holdernya. Kemudian untuk segi keamanannya kita di bagian depan ini sudah ada airbag, double airbag, yaitu di bagian supir dan di bagian penumpang gitu. Cuman nih di sini ya kurangnya nih, kalau buat aku nih,
agak kurang lega ya, jadi terasa sempit gitu. Tapi memang untuk bagian kaki nih lumayan lega lah. Di sini leg roomnya lumayan, headroomnya juga di sini lumayan enak, lumayan nyaman gitu. Terus di bagian depan aku pengen coba nih bagian passenger belakang untuk kita duduk di sana. Ada apa aja sih di sana? Apa sih yang disediakan mobil ini di bagian belakang untuk penumpangnya? Let's go, check it out belakang. Okay, guys, sekarang kita udah ada di bagian belakang. Kita mau lihat apa aja sih yang ditawarkan mobil ini untuk kenyamanan penumpangnya. Jadi nih, sorry ya, mobilnya masih baru, masih pakai plastik biar nggak kotor. Kayak mobil bokap gue waktu zaman baru beli. Jadi nih, kita lihat nih di sini ya. Untuk di bagian penumpang ini aku udah set untuk kursi supirnya itu adalah kursi standar yang aku pakai. Ini dia lega banget, guys. Nah, ini sejengkal aku lebih loh ke depan. Lega banget untuk si legroom-nya juga, headroom-nya lumayan 1,5 jari ya, lumayan 5 jari. Jadi ini so far kelihatannya memang awal-awal dari luarnya aku ngeliat kok bangkunya kayak kecil gitu, tapi pas masuk ini ternyata cukup nyaman buat duduknya, enak-enak aja. Walaupun si sandarannya nggak bisa di adjustable, nggak adjustable dia, tapi nyaman-nyaman aja sih dipakai duduk. Terus belum lagi kita juga masih bisa untuk adjustable atau bisa ngatur si headroom, restnya ini. Nah, bisa lebih enak lagi gitu. Cuman di depan nih kita lihat, di bagian tengah ini nih kita lihat nggak terlalu banyak yang ditawarkan, biasa aja. Ini ada kompartemen buat koin atau kita bisa taruh handphone, ada cup holder, terus ada AC. AC-nya bisa kita adjust dari si konsol ini. Ternyata ini konsolnya buat AC. Nah, AC-nya bisa kita atur dari sini. Di sini juga ada power outlet 12 volt, tapi cuma satu. Jadi bisa rebutan ya buat yang duduk di belakang. Gitu. Terus lampu di bagian tengah dia nggak ada headrest, tapi aku lihat di sini cukup nyaman juga untuk duduk di bagian tengah karena joknya lurus. Nah, joknya lurus, terus di bawah juga dia nggak ada benjolan atau nggak ada joklukan apa-apa. Oke, di sini ada kompartemen yang bisa dipakai buat headrest, ada cup holdernya juga. Juga di sini kita bisa buat naro handphone atau naro apa ya, handphone aja nih kayaknya di sini. Cuma ini cukup nyaman guys. Jadi untuk passenger belakang enak banget gak sih duduknya? Buat perjalanan jauh enak lah. Joknya empuk. Cukup SUV yang cukup nyaman, gak keras. Nah, headrestnya bisa diangkat lalu ditutup. Nah, buat yang duduk di tengah gitu. Oke, kayaknya dari bagian tengah itu aja ya. Oke, sekarang kita coba ini test drive si mobil SUV baru ini kayak apa. Let's go. Nah, karena ini mobil baru nih masih enak banget. Tapi ini memang enak banget loh mobilnya dibawa. Ringan banget. Ringan, terus dia suara mesinnya juga nggak senyap ya. Suara mesinnya senyap, suara di dalam kabin juga dia senyap. Hampir tidak terdengar noise dari luar. Enakan banget loh ini. Kita ngelewatin rel kereta loh. Kita cobain si suspensinya kayak gimana ya. Seberapa empuk dia ngelewatin jalan-jalan yang cukup bergelombang.
kereta dan di situ suspensinya terasa lembut-lembut aja, terasa nyaman-nyaman aja. Berarti dia cukup nyaman lah untuk dibawa ke jalan-jalan yang jelek. Kebetulan cuaca lagi hujan nih guys, jadi kita bisa tes seberapa kedap sih dia. Nah kalau tadi nih pada saat kondisi biasa nih, normal aja, itu dia nggak terlalu terdengar noise dari luar ya. Tapi pada saat hujan lumayan apa, lurus ya. Tapi pada saat hujan kayak gini nih, lumayan berisik suara hujannya, lumayan kedengeran berisik. Jadi gimana ya? Nah, jadi guys, buat kalian yang pengen memiliki mobil SUV yang keren ini, buat aku, untuk ukuran SUV ini mobil harganya sangat-sangat terjangkau. Untuk kelas tipe ya, untuk tipe yang paling bawahnya itu tipe upper, kalian bisa dapatkan di harga 224 juta something, nggak nyampe 230. Terus untuk di kelas premiumnya itu ada dua ya, kelas premiumnya ada kelas premium yang manual transmission. Untuk kelas premium yang manual transmission itu bisa kalian dapatkan di harga 242 sekian. Nah, terus untuk tipe paling tinggi atau tipe yang lagi aku pakai sekarang nih, ini tipe premium automatic CVT ya. Itu bisa kalian dapatkan di harga 254 sekian lah. Jadi buat aku nih, untuk kelas SUV dengan fitur-fitur yang canggih itu harganya sangat-sangat terjangkau. Oke guys, sekarang aku mau nunjukin cara kerja kamera 360 yang ada di mobil ini ya. Kamera itu berfungsi sekali pada saat kita melakukan parkir. Nah, ketika si tuas personaling ini masuk ke gigi R atau retrieve, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari berbagai arah nih. Bagian belakang, kiri kanan. Oke, kita coba mundur. Nah guys, sekian dulu review tentang Nissan Magnite dari Frista dan Precious Project. Sampai ketemu di acara review-review yang lainnya, mobil-mobil yang lain yang baru-baru atau mobil second. Atau kalau kalian ada mobil yang pengen kalian review atau kita angkat untuk kita review, boleh sampaikan di kolom komennya ya. Nanti kita coba carikan mobilnya untuk kita review. Oke, sampai ketemu lagi di review mobil selanjutnya. Bye-bye.